lagi bersama kita di Jakarta Love Story. Kali ini kita lagi ada di Grand Indonesia ya. Grand Indonesia. Yep. Full. Ya, ada full, banyak orang ya. Full. Tapi ini dibatasin sampai jam 7 ya, hari sampai jam 7. Terus ya, kita rencananya mau lihat-lihat apa? Kayak kafe atau gimana? Toko, ya, toko-toko. Ya, toko-toko. Suasana di apa? Tanggal 25 ya. Oke, okay, anyway, aku kasih tahu situasi di Grand Indonesia hari ini. Ini ada banana coco chips, barbecue chicken. Masih 15. Kita order yang kamu ini ya. Ini kamu order yang ini. Terus aku mau yang seperti ini, vanilla. Atau ini. Kamu yang kayak gimana? Ini untuk anak kecil. Yang kecil untuk biasa saja. Dan aku, coba kayak aku kan. Ini gede guys, wow, nice. Saya juga
favorit aku guys. Yokobari Aglio Olio sama yang ini. Japanin Mushroom Aglio Olio. Sekarang kita lagi ada di apa Popola. Aku kok bisa Popola guys ya ngomong ini. Popola Mama. Mama. Popola, Popola Mama. Mama. Ini salah satu restoran favorit kita ya. Ya, Italian. Dari zamannya Rara Sensitif ya. Dari zamannya pacaran guys. Ini pastanya the best banget. Aku pesan yang aglio olio. Itu favorit. Kalau David, kamu apa? Prawn, seafood. Seafood. Iya, ya. Kayak seafood pedas gitu, guys. Nanti kita tunjukin gimana pastanya di Popola Mama. Nah, ini pesanan kita. Ini pesanan aku aglio olio yang Japanese mushroom sama beef. Terus ini punya David. Kamu apa? Ano, shrimp, seafood. Spicy pedas, ya? Pedas, chili ya? Spicy. Ini aku favorit yang aglio olio. Parmesannya guys, wangi banget. Ada shrimp. Makan ya. Ini tuh spicy nya. Ini spicy nya. Pasta di sini enak banget ya. Favorit. Gila. Juga misalnya ini asli deh, enak banget. Shrimp. Wow, wow. Wow. Ini mushroom, Japanese mushroom. So tasty. Sampai ini enak banget, guys. Padahal dia udah pedes loh. Crazy ya. Yeah. So good. Jadi kalian yang penggemar pasta harus cobain di Popola Mama Grand Indonesia lantai berapa kali? Lantai 4 atau 5 deh kayaknya. Jadi udah selesai makannya, dinernya, dan kita awal apa sih? Awal dinner ya. Ini baru jam berapa? Jam 6 ya. Jam 6. Ya karena di Grand Indonesia jam 7 mallnya udah tutup. Jadi kita makannya lebih awal. Dan okay, kita apa kayak enjoy pasta karena ini worth it banget, enak banget guys. Iya. Yeah. Yes. Skornya 1 dari 1 sampai 5. 1 karena 5 paling enak ya. 5. Pasta ini 5. 5. Enak banget. Bentar lagi mallnya udah mau tutup dan tadi kita udah apa enjoy pasta terus sama Chris sama lihat suasana di Grand Indonesia.
istirahat. See you. Susah, banyak orang. What you want to say? Jangan lupa subscribe, you know, comment, and like. Subscribe, like, and comment. Dan kita mungkin nanti mau bikin video challenge buat David yang super spicy. Kita pikir dulu apa nih ya challenge buat David yang spicy. Oke, okay, guys. See you next video. Ciao. Bye, guys.